Yeah. Dikenalkan dulu namanya. Agak sini deket-deket saya, enggak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama saya Jalaluddin dari Lombok. Siapa? Tengah. Siapa? Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin. Panggilannya? Jalaluddin tadi. Pak Jalaluddin, ya Pak Jalaluddin. Nanam jagung. Keras jawabnya. Ya. Ya. Berapa ini, berapa hektar tanamannya jagung? Cuma 40 lebih. 240? 240 itu apa? 240 meter persegi atau 20? 40 are. Oh are, 240 are. 24. Itu apa berarti dapat 4.000 meter, dari setengah hektar lah ya. Satu ini apa? Satu kali panen dapat berapa? Belum panen, baru mulai. Waduh, mau saya tanya belum panen. Kapan panennya? Oh, kok belum tahu panennya gimana sih? Tapi udah nanam jagung. Sudah tingginya berapa? Udah berapa bulan? Akhirnya mau panen. Mau panen? Kira-kira bulan apa panen? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini panen. Saya datang ke sana ikut panen, bisa enggak? Oh, belum panen, berarti belum tahu hasilnya berapa ton. Tapi harga jagung sekarang bagus. Tahu harga jagung berapa sih sekarang? Sekilonya berapa? Ada 800. Hah? 800? 800 per kilo. Benar. Enggak gimana? 800, oh itu anu mungkin apa, masih per kilo basah, atau ini petani baru ini, belum tahu harga. Masa 800, tadi malam Pak Gubernur sudah menyampaikan 3.500, ini 800, ini petani baru ini. Oh belum panen sudah. Nanti kalau 800 gak ada yang nanam jagung nanti. Udah urusan jagung. Informasinya saya dari Pak Gub tadi betul, 3.500 sampai 3.700. Karena HPP kita 2.700. Saya kira memang di Jawa juga harganya kurang lebih seperti itu, antara 3.000 sampai 3.700. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tanahnya ini berapa meter persegi? Nenek moyang saya ada. Dari nenek moyang? Ya boleh. Nenek moyang? Ya boleh. Oh dari ayah? Ya. Berapa meter persegi ini? 1950. Saya cek coba. Oh ya benar. 1950 meter persegi. Pak Jalaluddin, desa di Jago. Benar. Ya. Berarti. Berarti ini betul-betul ngerti apa yang dimiliki Pak Jalaluddin, karena benar 1950 meter persegi ya. Pak Jalaluddin, apa Pancasila enggak? Apa? Pancasila, satu. Apa enggak? Kurang apa? Kurang apa? Udah nanti saya bimbing. Keras, Pancasila, satu. Nanti kalau bisa, saya beli sepeda. Pancasila, satu. Yang keras. Pancasila, satu. Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan. Rakyatan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin. Yang keras. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam perwakilan. Empat. Ingat-ingat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, betul. Lima, keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Ini keringetnya sampai sejabun-jabun. Ngapain sih kemeringet sama presiden? Ya.